Selamat hari sahabat bagi kita semua. Page 78, Alumni 78 telah melakukan pelayanan di Universitas Advent Indonesia, di mana pada 45 tahun yang lalu kami pernah berkuliah di tempat ini yang saat itu bernama ITKA, Institut Teknologi Keguguran Advent. Dan sangat luar biasa sekolah Tuhan ini saat ini berubah, dan banyak sekali akan perubahan dan juga kemajuan yang sangat luar biasa. Untuk oleh sebab itu, mengapa Batch 78 kembali untuk melakukan pelayanan di UNAI ini adalah untuk memberikan kekuatan pelayanan yang sangat luar biasa yang kami terima oleh hamba-hamba Tuhan pada waktu saat yang lalu, sehingga kami dapat menikmati seluruh pelajaran maupun juga akan firman Tuhan yang telah disampaikan bagi kami. Untuk itu kami telah melakukan pelayanan kami pada hari Jumat kemarin, yaitu untuk kuliah umum yang disampaikan oleh Saudara Charles Nenggolan sebagai anggota Batch 78. Bagaimana pengalaman dia pada saat dia bersekolah sampai dia untuk melakukan tugas di Kanada sehingga dia dapat menjalankan tugas yang baik. Dan saat ini hari Sabat yang kudus, yaitu hari Vesper, kami sudah melakukan pelayanan Vesper di Gereja Tuhan di UNAI yang dibawakan oleh Saudara Bonar Panjaitan sebagai tamatan UNAI 78. Semua itu bukan karena kekuatan kami, semua itu karena kebaikan Tuhan yang memberikan bagi kami, sehingga kami ingin untuk memberikan berkat pelayanan kami kepada rekan-rekan mahasiswa di UNAI ini. Dan hari Sabat ini kami telah melakukan pelayanan dari sekolah Sabat maupun juga worship. Sangat luar biasa, kami akan menyampaikan khotbah dalam lagu. Itu semuanya karena kasih dan berkat dari Tuhan. Biarpun kami orang tua yang saat ini sudah disebut senior member, ya, kami tetap untuk senantiasa melakukan pelayanan kepada Tuhan sampai kami nanti diizinkan untuk beristirahat. Dan di saat itu, pada sore hari ini, kami akan melakukan pelayanan kepada mantan dosen kami yang pernah mengajar kami saat lalu, yang saat ini masih hidup. Dan kemudian dilanjutkan dengan pemberian untuk anak-anak Tuhan, mahasiswa di UNAI, yang kami akan berikan kepada mereka pada sore hari Sabat ini. Doakan kami akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Hanya pesan dari kami, setialah kepada Tuhan di dalam pelayanan, di dalam belajar, di dalam segala hal. Takut akan Tuhan, itu adalah permulaan akan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kepada seluruh mahasiswa, jagalah iman saudara, tetaplah teguh, belajar dengan baik, dan Tuhan memberkati semuanya. Amin. Universitas Advent Indonesia menyampaikan terima kasih banyak kepada alumnus UNAI Angkatan 1978 yang telah datang ke kampus UNAI sejak hari Jumat yang lalu, tanggal 20 Oktober 2023, hingga pada hari Sabat ini. Mereka telah melayani dalam acara-acara Vesper, Chapel Program, dan juga kebaktian Sabat, bahkan sampai nanti acara PA. Mereka telah memberikan pelayanan-pelayanan rohani, membagikan ilmu mereka, dan juga membagikan berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada Angkatan 1978. Kami mendoakan seluruh Angkatan 1978, Tuhan akan memberkati Bapak Ibu semuanya karena telah datang ke kampus UNAI, ke alma mater Bapak Ibu, untuk membawa berkat kepada UNAI dan juga mahasiswa. Tuhan memberkati.